Alhamdulillah hari ini kita membuka kegiatan turnamen bola voli SDN Bangka 3 yang ke-19. Ini merupakan pencapaian hebat ya. Kenapa? Karena SDN Bangka 3 ini berhasil menyelenggarakan secara konsisten turnamen bola voli mini sejak mungkin 22 tahun yang lalu ya. Dan sampai sekarang ini masih dihidupkan dan masih diselenggarakan. Nah, tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita akan hasilkan bibit-bibit ya, bibit-bibit unggul dari masyarakat, dari anak-anak kita yang memang senang akan olahraga bola voli, termasuk juga mungkin punya juga kesempatan mereka untuk menjadi atlet voli ke depan. Tetapi yang paling penting di antara itu semua adalah bagaimana menjaga kebugaran anak-anak kita, ya fisiknya, kemudian juga pinter akademisnya. Tadi saya sampaikan harus juga berakhlakul karimah sehingga Indonesia yang memiliki generasi emas itu insya Allah terwujud dengan proses-proses seperti ini. Berani kabar juara Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan.